Ya, alhamdulillah men konsumen ini ada komen ya. Ada komen dari Mbak E, siapa ini namanya? Ada lowongan untuk janda enggak, Mas? Komennya seperti itu. Ya, langsung aja kita jawab. Ini kita buka lowongan ya, Prabu Motor buka lowongan. Mungkin ada saudara jenengan, tetangga jenengan yang membutuhkan ya. Yaitu harus syaratnya satu aja, cukup satu. Yaitu saudara kita dari kaum difabel ya, atau yang membutuhkan, atau yang mungkin kurang beruntung ya, bisa tunawicara atau tunarungu, yang mana nanti akan kita tempatkan di bagian gudang ya Mas Yayan ya, ya nanti langsung ke sini nemui Mas Yayan ya, ini admin kita, admin sosial kita ya, yang biasa ngurusi dana-dana sosial dari Prabu Motor semua yang lola ini, beliau Mas Yayan ini ya. Jadi jika jenengan punya mungkin tetangga, saudara, atau jenengan sendiri ya butuh pekerjaan, mungkin tunawicara atau tunarungu, silahkan langsung datang ke Prabu, bawa lamaran, nanti nemui Mas Yayan ya, di kantor, kantornya sebelah sana Mas, Mas Hadi, kelihatkan. Mas Agung hari ini libur soalnya. Kelihatkan kantornya sebelah situ, nanti jangan akan diterima oleh Bapak Security. Dan jangan lupa bawa lamaran ya, misalkan jenengan rumahnya agak jauh dari sekitar showroom, bisa juga nginap di sini ya. Ada mes, mes gratis, dan juga ada uang makan ya. Dan untuk gajinya sendiri, insya Allah semua yang kerja di sini di atas UMR ya, seperti itu. Jadi men konsumen yang butuh pekerjaan, itu tadi anaknya atau tetangga atau saudara, silakan diajak ke sini. Dan jangan lupa kalau butuh mobil, ingat Prabu Motor ya. Oke, makasih. Assalamualaikum guys, hari ini Bang Evan udah bareng lagi dengan Pak Amir dan juga dari salah satu showroom motor di Medan. Hari ini Bang Evan mengantarkan motor, sepeda motor yang dihadiahin oleh Mas Doni dari Prabu Motor yang ada di Ponorogo. Ini hadiah motornya, ini udah dibayar cash ya kak ya? Udah dibayar cash, dan hari ini tinggal rubah nama bapak ya. Ini dirubah nama bapak, jadi ini motornya real, ini cash, bukan hoax. Jadi real Mas Doni yang kirim, dia beli di dealer di Medan dan disuruh Bang Evan yang untuk Mas sampaikan. Ini dari Daya Motor yang ada di Jalan Cemara. Mas Doni beli cash di sana dan dikirim ke Bang Evan. Bang Evan disampaikan ke Pak Amir. Nah, jadi Pak Amir mengucapkan, Pak Amir udah mulai salah juga suaranya. Jadi Bang Evan wakili ya Pak. Pak Amir ucapkan terima kasih banyak buat Mas Doni, buat tim Prabu Motor, buat teman-teman media semua yang udah memviralkan, buat semua kawan-kawan juga yang dari Jakarta, Bandung, Bali, bahkan banyak yang dari Bang Evan untuk ngetek Prabu Motor nih. Dan hari ini Prabu Motor atas nama Bang Doni langsung mengirim sepeda motor ini dari salah satu showroom yaitu Daya Motor di Jalan Cemara. Kami ucapkan terima kasih buat Mas Doni, mudah-mudahan usahanya lancar terus, Mas Doni sehat terus, dan pastinya membawa keberkahan juga ini keretanya untuk Bapak Amir. Itu aja dari Bang Evan, dengan ini berarti kita udah ya, selesai utang Bang Evan, selesai utang Mas Doni untuk kasih hadiah motor ke Pak Amir. Mungkin itu aja, makasih buat teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini sudah kita tuntaskan atau sudah kita lunaskan apa yang menjadi janji kita kemarin ya. Memberikan satu unit sepeda motor untuk Pak Amir penjual roti yang kemarin viral ya. Nah, tidak ada niat apapun, hanya semata-mata untuk berbagi kasih ya, atau berbagi rezeki. Karena apa? Saya sendiri dulu sempat berprofesi seperti Pak Amir ya. Jadi tergugah hati saya seperti itu. Tidak ada niat untuk menjatuhkan pihak manapun atau siapapun ya, kita ambil hikmahnya ya. Alhamdulillah dengan atas kejadian kemarin saya bisa dipertemukan dengan Pak Amir ya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Evan yang sudah membantu kita tadi ya untuk mengantarkan unit, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman dan juga men konsumen yang sudah membantu mencarikan alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah, yang kemarin kita menjanjikan 1 juta ya untuk siapa yang bisa menghubungkan, itu yang mendapatkan adalah Mas Evan ya, yang sangat membantu kita kemarin dari mencarikan alamat dan sebagainya. Ini beliau kemarin sudah langsung hubungi kita ya, dari pihaknya Mas Evan, dia juga vlogger dari Medan. Dan untuk men konsumen semua, barangkali jenengan ada main ke Pulau Jawa, mungkin dari Sumatera, Sulawesi, silakan mampir ke Prabu Motor. Nah, ini kelihatan Mas, ini suasana kerajaan kita Prabu Motor. Di sini ada wisata otomotif ya, wisata otomotif. Stoknya ada sekitar 1.200 unit yang bisa dipilih ya. Nah, silakan main ke sini, enggak harus beli, ke sini silaturahmi. Silaturahmi itu juga sebagian dari ibadah ya. Nah, di sini ada penginapan gratis, ada makan siang gratis dan lain sebagainya ya. Oke, itu mungkin dari saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Semoga Pak Amir
selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga yang pihak-pihak yang sudah membantu kita kemarin. Oke, ngasih. Ini baru datang naik apa dari sana? Naik bus. Busnya? San. Wah, ini ya. Tapi, naiknya busnya San baru datang dari Riau. Riaunya mana? Indragiri Hulu. Oh, Indragiri Hulu. Iki. Asli Riau. Tos iki. Asli Riau iki. Lah iki. Dah cilik kendel iki. Kendel ya iki. Oke. Oh. Dari Riau Wonogiri. Nah, ini. Terus sampean mesti badhe to. Cari-cari mobil apa? Wonogiri. Tahun? Berapa? Yang 200-an lah. Oh, di bawah 100 ada. Nanti kalau mau di atas 100 itu ada murah 119 2016. Itu. Nanti kas tempo bisa sini, Pak De. Bisa dicek sekalian Mas Agung. Nah, ini ya. Langsung kita kasih tahu Pak De ini dari Riau baru datang. Langsung tak kasih tahu mobilnya. Riaune ngendi lho, Pak De? Oh, ben gak anu. Alah, hulu-hulu ngono lho. Pokoke Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Siap. Nah, aku lho Mas Agung. Ono gri wis pun asal mobil nah, niki. Ini Pak De, 2016 harganya 119. Siap. Nah, ini main konsumen juga kemarin udah dapat, ini masih lihat-lihat. Ini main konsumen kemarin beli anu Dajungko. Nah, ini dari kita hari ini mau pengambilan unit. Yo, De. Nah, ini pengambilan unit. Oh, main di Pak De. Alah kene kulon kali kene. Poh pelem cedeke sampung ya De yo. Nah, iki lho kulone sampung Mas Agung. Iki Mak De iki winginane tuku Datsun tapi rung kobren jiko isone jiko akeh saiki. Oke, siap. Terima kasih. Ngomongi anu. Nah. Sik repot. Iya. Panen telo. Kuwi lho. Terus akhirnya iki akeh ison jiko iki. Terus kembali ke expander. Mobil. Siap. Nah, matur suwun, Pak De. Nah, ini expander tipenya GLS harganya nanti cukup 100 piro Mas? 60-an. 60 jutaan aja. 2019. 160 jutaan aja sudah dapat tahun 2019. Nah, ini ya. Lagi Mak De iki sik midio iki. Nah. Omah ndi Pak De? Aku midio. Wonogiri. Kono ya midio. Nah. Wah, anake Wonogiri ini kan. Ini baru sampai itu. Wonogiri dari Riau? Dari Riau. Oh, Riau. Konsumen Riau. Siap, siap, siap. Heeh. Oh. Siap, Pak De. Ini konsumen kita dari Riau baru aja datang. Biasanya yang jauh-jauh gini nginep nanti. Siap. Nanti ada pinginane. Ada. Piye, Mas? Omah bane ora padha, Pak De. Oh, bane ora padha ya. Ora padha, Pak De ya. Bane ora padha. Gampang kok diganti donat, Mas. Diganti donat ngene nyapa? Engko lek sajane mlaku wis krasa luwe diberakoti, ya toh? Eh montore. Mobil sing dicacat nger bane tok. Bane tok. Ora padha. Lek mbayare gelem karek bane tok sing dicacat. Alah diganti donat e. Sing genah karuan enak. Upama kaliren sak wae-wae karek nguntal. Madil. Madil lho. Yo main dhewe. Omae anu. Endi Morotong Idul kuwi ngendi kuwi jenengane? Ngulan pokoke ana kene. Oh iya wis pokoke kono. Kuwi. Halo. Si anu. Teleponan karo Menteri Keuangan. Anu. Hadiah Pak De kita. Karo Sri Mulyani. Oh iya. Karo Sri Mulyani. Menteri Keuangan. Halo. Hei. Papa di sini. Papa di sini. Ye. Yo. Iya. Papa datang. Mama datang. Mama datang. Mama datang. Wes ngene Mas De. Selamat sore bosku, ini ready lagi Datsunnya banyak ya. Ini baru masuk semua khusus untuk hari besok ya, hari Sabtu dan Minggu ini. Kita ready kan untuk sekitar 20 unit Datsun Go. Monggo mulai dari harga 60 jutaan jenengan sudah bisa bawa pulang Datsun Go. Itu ada warna putih, ini silver, putih lagi ya. Ini 2 baris, 3 baris kita full stok. Atau Agya dengan harga 80-an kita juga ready. Ini pokoknya kita full stok banyak Datsun Go ya. Silahkan jika jenengan berminat bisa langsung datang ke Prabu Motor Ponorogo atau juga bisa juga pembelian via online. Nah, ini baru masuk lagi. Ada baru masuk juga, ini ada Toyota Kijang Innova Reborn ya. Reborn tahun yang tahun 2017 ini ready ya. 17-18 ini masuk 2 unit Innova Reborn. Silakan jika jenengan berminat unitnya ready mulai dari harga 260-an sampai sudah dapat Innova Reborn yang seperti ini, diesel ya, 260-an itu sudah diesel. Nah, ready banyak ya unitnya. Tidak perlu khawatir untuk stok-stok yang ada di Prabu Motor Ponorogo, ini ready banyak. Stoknya Reborn ada, Pajero, Fortuner, Avanza, pokoknya lengkap semua dari segala tipe ada. Datsun Go dari segala tipe kita juga ready, Agya, Ayla ready, Brio-nya ready.
pokoknya semuanya insya Allah ready. Silakan, nggak perlu khawatir untuk stoknya, silakan datang atau sampean tanyakan dulu ke marketing yang langganan ini jenengan. Ya, terima kasih.